Assalamualaikum. Halo, di video kali ini kita akan bahas sejarah Randy Andika dan Wahyu Abadi dari masa ke masa. Kalau bicara truk Wahyu Abadi tidak ada habisnya, selalu ada saja yang menarik dari Wahyu Abadi dan Randy Andika. Oke, tidak usah lama-lama, kita ingsung ke pembahasan. Tapi sebelum melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kasih saran juga di kolom komentar supaya channel Bojone OM Irul Explore terus berkembang. Randy Andika, sopir truk kecil dari Madura, mulai bisa nyetir sendiri sejak umur 10 tahun. Tahun demi tahun Randy Andika semakin dikenal dan sampai sekarang maniak truk banyak yang mengidolakan Randy Andika. Andika mulai banyak dikenal maniak Nusantara sejak tahun 2018 bersama truk Wahyu Abadi dengan basic Mitsubishi Fuso Canter, saat itu bak dipercayakan kepada Karoseri Mekarjaya. Randy Andika sempat menjadi sopir truk lain, diantaranya Budak Rawit dan Bos Cilik. Pada tahun 2020 kemarin, Wahyu Abadi yang lama nampaknya sudah lelah dan harus pensiun mengantar cabai ke ibu kota, dan akhir 2020 kemarin diganti dengan unit baru lalu jadikan New Wahyu Abadi. New Wahyu Abadi langsung kena sentuhan modifikasi pertama dari Karoseri Aries Putra dan kemudian 2021 ini dimodifikasi ulang di Karoseri F2 Custom Malang. Saat ini menjelang kontes truk di Kota Pekalongan bulan depan, nampaknya Wahyu Abadi bakalan ikut meramaikan kontes truk pertama di tahun 2020 di Indonesia. Dan juga bakal kena sentuhan modifikasi baru lagi, diantaranya bumper akan ganti M18. Welcome DJ Atta Production, support by Arul R18 Audio with Anissa DS024. Konsep di Ciamis selalu juga akan dipasang full lampu variasi. Kita tunggu Wahyu Abadi saat si kontes bulan April ini ya, semoga menghibur.